Nabi ni punya sayang kat kita. Dia tahu kita ni jenis orang, jenis culas. Nabi kata siapa yang lepas semayang pada Isyak, dia bangun semayang sunat 4 rakaat. Nabi kata menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Sebab Nabi tahu kita ni siapa. Nabi tahu masa muda kita dulu. Kita ni bukan jenis duduk dalam masjid, tuan-tuan. Kita boleh duduk dalam masjid ni, tuan-tuan, berapa tahun ni saja. Masa umur kita 11 tahun, kita tak tahu kita di mana. Masa umur kita 20 tahun, kita tak tahu kita di mana. Tetapi kita kena berterima kasih dengan Allah. Pasal apa? Ketika mata kita mula kabur, kaki kita mula tak segagah dulu, tangan kita mula tak sekuat nak genggam benda yang sepatut kita boleh genggam, tuan-tuan, tak kuat dah macam dulu. Nak turun rukuk dan sujud pun kita rasa, ya Allah, lutut aku sakit. Masa lutut kita kuat dulu, kita pergi mana? Kita kena cakap terima kasih dengan Allah. Ya Allah, pada akhir-akhir waktu ini, kau bagi aku kesempatan. Kalau saya sedar diri, tuan-tuan pun sedar diri, kita takkan biarkan apa yang Nabi telah janjikan kepada kita. Kita takkan pernah tinggalkan sembahyang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat. Supaya kita dapat tebus kesilapan kita. Supaya kita dapat tebus masa silam kita. Supaya kita dapat tebus semua kesilapan masa lalu kita, yang kita telah buang berpuluh-puluh tahun. Dan semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im.